Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Kali ini aku akan ngajak teman-teman ngikutin gimana saya membuat greenhouse. Jadi aku membuat greenhouse baru, tapi beda. Ini greenhouse-nya beda seperti yang pertama kali karena aku memanfaatkan lahan di belakang rumah. Jadi di belakang rumah itu tuh udah ada temboknya. Jadi aku cuman membuat atapnya. Nah, terkait untuk pembuatan atap, kita mempunyai desain sendiri, kita punya analisanya sendiri, cuman untuk proses pembuatannya kita juga menggunakan tenaga sendiri karena kebetulan Bapak memiliki keterampilan dalam hal pertukangan gitu guys. Jadi untuk menghemat biaya aja. Jadi apa aja seperti apa aja. Nah, ini kita sedang membuat kerangkanya terlebih dahulu. Jadi kerangkanya ini sengaja kita buat menggunakan besi. Ini besi apa ya namanya, aku nggak paham. Yang jelas ini besinya aku alasannya karena besi itu kan dia lebih awet. Karena yang pertama kali itu aku pakai yang kayu itu emang awet juga sih, cuman kan memakan waktunya itu kalau kena hujan atau terocoh gitu tuh lapuk guys. Dan 3 tahunan itu greenhouseku itu udah kayak pada lapuk-lapuk gitu. Nah, harapannya ketika aku menggunakan besi seperti ini tuh dia bisa lebih awet, kemudian juga misal plastiknya UV-nya itu udah mulai rusak, kita cuma tinggal ganti UV-nya aja. Nah, nanti kerangkanya seperti apa, nanti teman-teman akan aku ajak prosesnya. Ini kita aku bantu-bantu dulu ya, bantu nyuting aja sih kalau aku ya, yang ini tetap Bapak. Memang sebenarnya ketika kita melakukan atau membuat greenhouse atapnya kayak gini kemudian pakai kerangka besi seperti ini tuh sebenarnya paling cocok bisa menggunakan kayak seng, tapi seng yang transparan, atau pakai solar tuff atau solar flat. Cuman kalau ingin menggunakan solar tuff sama solar flat itu aku hitung kalkulasi kemarin itu jatuhnya mahal banget kalau yang solar flat. Kalau solar tuff masih ini ya, masih terjangkau, cuman lebih murah jika aku menggunakan plastik UV gitu. Jadi aku tetap memutuskan memakai plastik UV aja yang lebih murah. Dan jika kita menggunakan seng, tapi seng yang transparan itu dia mudah lapuk juga guys, jadi kayak mudah rompol gitu loh. Ini cuman testimoni tetangga-tetangga aja sih, jadi kayak ya udahlah daripada ini pakai plastik UV aja, karena yang plastik UV ku itu usianya udah 5 tahun 6 tahunan masih bagus. Cuman bolong-bolongnya itu karena kita sempat ada kucing nyakar-nyakar gitu, makanya bolong-bolong. Makanya kita hari ini masih menggunakan plastik UV seperti itu. Dan kenapa aku juga lebih seneng dan lebih puas memanfaatkan tenaga atau kreasi sendiri itu karena yang jelas menghemat biaya guys. Jadi ini mentahan, cuman aku beli kerangka-kerangka yang masih belum tersusun, sama UV, sama paranet. Kayak irik itu loh namanya. Itu nanti itu tuh sebenarnya lebih menghemat banget ya, habis berapa ya, 2 jutaan lah ya, 2 jutaan. Tapi kan untuk tenaganya biasanya yang mahal itu adalah tenaga atau jasa pemasangannya. Jadi kalau teman-teman punya keterampilan, punya ilmu tentang pertukangan, alhamdulillah banget bisa dimanfaatkan untuk berkreasi di rumah seperti ini guys. Jika nggak ada keterampilan pertukangan ya, teman-teman bisa sebenarnya mengeksplor sendiri apa yang teman-teman bisa aja. Jadi nggak harus kita harus ini harus itu, apa yang kita bisa aja walaupun itu kecil gitu. Mungkin nggak begitu berpengaruh bagi orang lain setidaknya, tapi itu sudah menjadi kebanggaan dan prestasi sendiri karena itu sebuah apa ya, pencapaian untuk diri sendirilah. Nah, kembali lagi belajar dari pembuatan greenhouse yang tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu semuanya aku kanan kiri hanya memanfaatkan bambu, pakai bambu aja. Nah, untuk pembuatan greenhouse sendiri itu kalau yang kemarin aku
separuh ya, separuhnya itu aku tutupin pakai UV, atas juga UV, kemudian di tengah-tengahnya itu bolong. Nah, kalau yang sekarang itu kanan kirinya tembok semua, jadi sinar mataharinya itu masuk cuman dari atas di sini nih, dari atas sini. Jadi tenaga suryanya atau sinar mataharinya itu hanya mengandalkan siang aja, siang, pagi, sore, tapi apa ya, nggak full seperti yang di greenhouseku sebelumnya. Dan untuk teman-teman jika ingin membuat greenhouse juga, perhatikan ketinggiannya guys. Kalau punya saya ini kan kanan kiri udah tembok, kemudian atasnya udah pakai UV gitu, tertutup rapat gitu, itu sebenarnya aman-aman aja, karena ketinggiannya itu dari bawah sampai atas itu berapa meter ya, ya 2 meteran mungkin, 2 meter 3 meteran, jadi aman, nggak gosong atau nggak mateng lah tanamannya. Jadi kalau untuk buat greenhouse yang kecil nih teman-teman, dan semuanya tertutup rapat, itu tidak disarankan, karena nanti jatuhnya jadi oven untuk tanamannya. Jadi alih-alih kita buat greenhouse, justru malah kita mengoven tanamannya mateng dan mati. Makanya yang greenhouseku itu yang dulu itu separuh separuh bolong, karena fungsinya untuk sirkulasi udara aja guys. Nah, untuk pembuatan greenhouse yang kali ini itu kita nggak murni menaruh UV-nya begitu aja, jadi kita tetap pasang kayak netting atau apa ya, ya kayak ginilah, kayak jaring-jaring gitu, biasanya untuk jaring pasir gitu guys. Nah, ini aku pakai ini, fungsinya adalah agar UV-nya ketika kita pasang itu nggak mendelong gitu. Mendelong itu apa ya bahasa Indonesianya, kayak kendor ke bawah jatuh gitu loh. Jadi fungsinya dari ini tuh analisa kita awalnya itu biar itu fungsinya menahan UV plastiknya, dia agar dia nggak mendelong-delong gitu guys. Jadi kita pasang ini agar juga biar lebih rapi juga, jadi ketika ada air hujan tuh dia tetap lancar gitu, karena udah ketahan sama jaring-jaringnya ini gitu. Dan ketika kita pasang ternyata bagus ya, bagus analisanya, kita nggak meleset jauh. Cuman untuk pemasangannya emang agak ribet guys, agak ribet, dan kita harus nali. Jadi karena ini kan dia nggak bisa disekrup ya ketika pemasangan flash jaringnya, jadi kita menalinya menggunakan kayak kawat gitu di setiap ujungnya. Jadi kita enam lah, di enam kalau bahasa Jawanya guys. Jadi setelah kita enam, emang memakan waktu lama, ini berhari-hari, hampir berapa hari ya, lamalah, aku nggak ngitung berapa harinya, pokoknya lama. Setelah itu baru ketika semuanya udah selesai, barulah kita pasang plastik UV-nya seperti ini, jadi dia agak lebih rapi. Nah, kemudian analisa kita tuh kayak ini kurang kenceng nih kalau semuanya pakai UV, tapi kelebihannya kalau pakai UV semua di atapnya itu kan jadi terang full gitu. Cuman kita mempertimbangkan kalau di UV semua itu kanan kirinya tidak ada yang gigit, jadi plastik UV-nya itu tidak ada yang gigit atau tidak ada yang yang nahan. Akhirnya kita memutuskan yang di samping setiap kanan kirinya itu kita kasih seng, fungsinya cuma untuk gigit aja, gigit plastik UV-nya agar tetap enggak terbang-terbang atau enggak melengse-melengse seperti itu guys. Dan semuanya ini sih, ini hasilnya bagus. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat greenhouse bisa menggunakan cara ini, dan asik sih, dan hasilnya udah selesai seperti ini. Ini belum selesai semuanya, ini masih dalam proses, nanti ini juga baru kita lakukan pemotongan plastiknya, karena pemotongan plastik itu sendiri ada yang sisa, jadi sisanya juga akan kita manfaatkan lah untuk besok kedepannya, seperti itu guys.
Nah, ini dia guys, semoga dari apa yang aku share ini juga ada manfaatnya. Nanti di video selanjutnya kita akan lakukan pemindahan media tanam. Kita akan bongkar-bongkar di greenhouse yang lama, kita pindah ke laboratorium yang di belakang ini. Jadi ini fungsinya sebenarnya ingin aku jadikan laboratorium khusus penelitian sukulen dan eksperimen sukulen. Jadi nanti dari hasilnya nanti kita dilaporkan ke teman-teman di channel YouTubeku ini gitu guys. Dan yang ini enggak boleh semua orang masuk sih, karena ini laboratorium aku. Jadi kayak yang untuk saat ini kita belum menerima tamu dulu, dan juga karena COVID, karena banyak yang nanya alamatnya mana gitu. Untuk saat ini belum dulu guys, karena ini COVID dan juga aku juga masih dalam proses eksperimen-eksperimen gitu. Jadi aku nggak nyaman soalnya. Itu aja sih, mungkin lain kali kalau udah nyaman semuanya mungkin aku bisa welcome gitu. Untuk saat ini belum. Nah, untuk video ini aku cukupkan sekian. Dan untuk teman-teman yang ingin tanya juga boleh di komentar di bawah lah. Dan bye-bye, terima kasih sudah nonton.